dari barat menuju timur atau menuju pintu tol Karanglu sangat padat merayap ya. Yang dari timur menuju barat juga ramai sekali. Menuju Karanglu. Nah, ini yang habis wisata ke Kota Batu Lur ya. Yang menuju Karanglu sangat ramai sekali. Semriwing Lur. Yo, assalamualaikum, selamat malam Lur Semriwing. Oke Lur, hari ini aku ada di Jalan Raya Karangploso ya, menuju Kota Batu. Ini malam hari, situasinya padat merayap ya, plus 4 ya. Jadi sebelum saksikan videonya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, share. Semriwing arah Karangploso padat merayap Lur. Situasi arus yang mau menuju Kota Batu ya, ini ya kayaknya ramai sekali Lur. Oke Lur, yang lebih macet lagi arah Karanglu, arah pintu tol Singosari atau pintu tol Karanglu ya Lur ya. Ini padat merayap Lur, yang arah timur. Situasi malam hari A+4. Situasi padat merayap arah Karanglu ke pintu tol Karanglu. Sangat ramai sekali ya. Padat merayap barat menuju ke timur, dari Batu menuju pintu tol Karanglu atau Singosari ya. Luar biasa. Dari jalur Karanglu Karangploso ini mulai pagi sampai malam dipadati kendaraan bermotor maupun mobil Lur ya. Luar biasa, sangat ramai sekali. Yang arah timur ya, arah pintu tol. Nah, padat merayap Lur. Sangat ramai sekali ya menuju Karanglu. Nah, ini yang habis wisata ke Kota Batu Lur ya. Yang menuju Karanglu sangat ramai sekali. Arah Karangploso atau arah Kota Batu malam hari H+4 juga lumayan padat Lur. Padat lancar. Padat lancar. Situasi terkini H+4 2022 jalur menuju Karangploso atau menuju Kota Batu ya. Semriwing Lur. Suasananya dingin. Yes. Yang kemacetannya itu ada di Kepuh Harjo Lur ya. Ini ternyata di Kepuh Harjo sekarang dikasih water barrier ya. Di sepanjang putaran atau perempatan Kepuh Harjo ini dikasih water barrier, jadi motor mobil nggak bisa seenaknya nyebrang atau belok ya. Nah, emang biang kemacetan tuh yang sering terjadi itu di sini Lur ya, di perempatan Kepuh Harjo sini. Itu sering menimbulkan kemacetan yang sangat panjang sekali Lur ya. Sekarang ditutup pakai water barrier ya. Jadi kalau mau arah Kepuh Utara harus putar balik, harus ke barat dulu. Nah, putar baliknya di sini Lur, putar baliknya di depan bakso Tutus. Nah, ini masnya nih ya, juga mau putar balik nih kayaknya.
putar baliknya di sini ya, ini terlihat. Nah, ini kan putar baliknya di sini. Jadi yang dari arah Karangploso menuju pintu tol Karanglo sedikit terhambat ya. Tes. Lumayan ramai sekali lur ya jalurnya. Padat merayap arah Karangploso dan arah Karanglo. Dos. Ini yang arah menuju Karanglo ya lur ya. Geremet. Geremet ya, ini berhubung ini motor lajunya berlawanan, jadi kelihatannya kayak jalan. Padahal ini berhenti lur, ini lur. Macet. Padat merayap ya lur ya. Jadi kalau dilihat dari kamera berlawanan arah kelihatannya kayak jalan ya, padahal ini berhenti lur. Luar biasa macetnya menuju Karanglo atau pintu tol Singosari. Semriwing lur. Ini yang habis dari wisata ini ya, dari satu dari Kota Batu. Jalur menuju pintu tol Karanglo atau Singosari. Padat merayap. Jadi jalur Karanglo Karangploso itu mulai pagi sampai malam itu nggak ada sepinya lur ya. Sangat ramai sekali. Wah, kiri jalan sate Sunan Jaya lur, sate kambing mantul. Recommended ya buat teman-teman kalau mau ke Batu, sate kambing Sunan Jaya ngijo. Yang dari barat menuju timur ya, dari barat menuju timur atau menuju pintu tol Karanglo sangat padat merayap ya. Yang dari timur menuju barat juga ramai sekali. Arus lalu lintas H+4 Karangploso lumayan ramai lur ya, terutama ini yang dari arah Karangploso atau arah barat menuju timur ya, menuju pintu tol Karanglo ini ya. Dari tadi nggak ada putusnya ini ya, terlihat sangat jelas sekali, ini panjang sekali. Yuhu, ramai sekali lur ternyata ini. Padat merayap bener-bener ini. Ramai sekali lur jalurnya yang menuju pintu tol Karanglo. Berhenti. Ini enggak jalan lur ya. Berhubung kameraku ini kameranya ikut jalan, jadi kayak jalan. Padahal ini yang arah timur ini berhenti total ini. Nah, ini mandek jegrek sebenarnya ini. Perlihatkan lur, mandek cekrek lur, yang ini mandek cekrek. Karangploso padat merayap lur. Jadi ini Karangploso yang menuju Kota Batu yang utara lur ya. Nah, ini aja juga ramai lur. Jadi yang pasar Karangploso yang lurus, yang tembusnya kanan ke Lekta atau yang kanan jalan itu yang ke Baloga ya. Kiri jalan rest area Karangploso. Nah, ini jalur menuju Kota Batu ya, yang lewat utara, bukan yang lewat Pendem lur ya. Lewat utara, lewat pasar Karangploso lurus, tembusnya nanti bisa ke Baloga. Yang notok cedok belok kanan ke arah Selekta ya, yang belok kiri ke alun-alun. Situasi terkini H+4 jalur ya, luar biasa ramai jalurnya. Jembatan warna-warni lur, jembatan warna-warni Kalilanang.
Sayang lampunya nggak hidup lur ya. Kalau lampunya hidup bagus ini. Buatan warna-warni kali warna kota Batu. Semakin ke atas semakin dingin lur ya. Semakin semriwing, anyes. Warung-warung luar biasa kami lur. Warung-warung ada di mana-mana, ada di Karangposo, ada di Batu. Pengunjungnya selalu full. Masuk langsung warung. Oke lur. Depan ini pertigaan untuk jodok ya, yang kanan arah Lekta atau arah Cangar, yang kiri arah alun-alunnya. Oke lur, terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.